혼신을 다해서 올렸는데요. 네, 일단은 1대1을 만들어줬습니다. 좋은 토스예요. 20대22 받아올리는 자 김세인 선수고요. 어디? 전이 공격 넘막고 터치아웃 만드는 메가바띠. Full satu minggu ini Liga Voli Korea jeda karena akan dilaksanakan duel hiburan penuh tawa yang pasti akan meriah dengan aksi terbaik para bintang All-Star. Mega mengaku antusias menatap laga perang bintang Korea ini. Mega langsung mendapatkan pengalaman berharga dalam musim pertamanya mengarungi kompetisi Liga Voli Korea. Pada laga akhir, tim Mega akan dilatih oleh Marcelo Abodanza yang saat ini menjadi pelatih terkuat Pink Spider. Nah, berbicara penampilan memang sudah tak bisa membuat para pelatih-pelatih klub di Korea tidak menyembunyikan rasa penasarannya. Melihat pemain Indonesia ini menjadi pemain yang disegani oleh pelatih lawan. Dari 7 tim yang berlaga di kompetisi terbaik Liga Korea, bahkan semua pelatih sudah memuji kualitas Mega. Lihatlah bagaimana reaksi para pelatih kelas dunia memberikan komentar singkatnya kepada pemain andalan Red Spark ini. Yang pertama, pelatih Hillstead. Pujian untuk Mega bukan hanya datang dari pelatih Red Spark, pelatih Hillstead Kang Sung Hyung juga memberi pujian untuk Megawati. Kang Sung Hyung menyebut Mega memiliki pukulan smash yang sangat kuat, meski para pemain lawan sudah berusaha melakukan blok untuk membendung serangan. Pukulannya selalu menembus pertahanan lawan dan tak mampu dibendung. Mega pemain yang sangat bagus, meski dia menjalani pertandingan sangat panjang di Korea, namun pukulannya memiliki kekuatan yang tinggi, sehingga blok tak mampu menahannya. Dia pemain yang punya stamina yang bagus, ungkapnya. Pujian pun kembali datang dari pelatih IBK Altos, Kim Ho Chul, yang mengaku cara serangan Megawati sulit dibendung. Di laga tersebut, dia menilai Mega menyerang dengan cara blocking, sulit untuk dibendung, ungkap sang pelatihnya itu. Pelatih kawakan asal Korea Selatan itu pun menambahkan bahwa sebenarnya middle blocker lawan mampu mengenai bola serangan dari Mega. Namun lebih sering berakhir dengan block touch atau mengenai tangan. Kami mampu membloknya, kami juga mencoba pertahanan ke depan. Tetapi servis kami seharusnya bisa lebih akurat. Kami harus menggoyahkan lemparan lawan. Marcelo Abodanza, pelatih Pink Spider, yang mengaku kagum terhadap permainan Mega. Performa apik yang ditunjuk oleh Mega tak luput dari perhatian Marcelo Abodanza. Ia sendiri merupakan pelatih dengan rekam jejak mentereng. Pernah menangani Fenerbahce, tim jawara Liga Turki yang disebut-sebut kompetisi terbaik untuk bola voli putri. Mega pemain yang sangat bagus, aku pikir dia akan bermain dengan baik ke depan. Dia pemain yang punya stamina yang cukup bagus, ungkapnya.조용히 받고 안전해서 라이트 바이 거탈 메가와티 오! 한효진 얼굴 맞았어요. 지금 얼굴에 정통으로 맞았거든요. 이게 뭐 분명히 한번 거쳐서 온 것이 아니라 네네. 바로 왔기 때문에 이 팀이 상당했을 거예요. Perjalanan cemerlang Mega dimulai pada 2021 ketika ia memulai debut internasional bersama klub Thailand. Pada tahun berikutnya, ia membantu memperkuat tim Vietnam dan menambah pengalaman berarti dalam dunia voli internasional. Namun pencapaian-pencapaian gemilangnya tak berhenti di situ sebab Mega juga bergabung dengan Red Spark. Di balik prestasi luar biasa ini, Mega mengungkap perjalanan karirnya penuh dengan tantangan dan pengorbanan. Ia sering merasakan kelelahan mendalam, tetapi tekadnya yang kuat tak pernah luntur. Dengan rasa bangga, Mega menyatakan bahwa melalui bakatnya, ia telah berhasil membawa nama Indonesia bersinar di panggung internasional. Mega memiliki keunggulan dalam menghadirkan serangan smash yang kuat, yang sulit diantisipasi lawan. Gaya bermainnya yang mirip mesin pencetak poin telah membawanya terkenal.
baik di dalam maupun di luar negeri. Keberhasilan ini menjadikan Mega sebagai pusat perhatian karena ia adalah pemain voli asing berhijab pertama. Di Korsel, setelah pertandingan usai, Mega memberi pernyataan sebagai MVP. "Hari ini kami diberi kemenangan dan perlindungan hingga akhir pertandingan," ungkapnya. "Ini sangat meriah dan ramai, pertama kali aku bermain di Liga Korea." Mega juga mengungkap kekagumannya pada semangat penontonnya begitu besar. Ia mengaku bahwa kemampuan beradaptasi dengan cepat adalah salah satu kunci kesuksesan bersama tim. "Mungkin karena aku suka berbicara, aku bisa beradaptasi dengan cepat," ungkapnya. Di Korea, Mega telah mendapat julukan baru, yakni Indonesia Spike. Namun, ia dengan tegas menyatakan bahwa julukan favoritnya adalah Megatron. "Latihan kami sangat intens, sampai nangis-nangis. Tapi aku sangat senang kami mampu memenuhi harapan pelatih untuk memberi kemenangan dalam pertandingan pembuka. Aku akan terus bekerja keras untuk menunjukkan kemampuanku, memberi kebahagiaan kepada para penggemar." Prestasi Mega di Liga Voli Korea bukan hanya sekedar statistik, tetapi juga mencerminkan adaptabilitasnya sebagai pemain muda di panggung internasional. Keberhasilannya menempati posisi strategis dalam tim menunjukkan bahwa Mega bukan hanya sekedar pemanis statistik, tetapi pemain yang mampu berkontribusi nyata dalam kemajuan tim. Mega yang telah berhasil menorehkan 500 lebih poin, rata-rata pencapaiannya dengan 21 poin per laga, menjadi bukti konsistensi dan kontribusinya yang luar biasa dalam setiap pertandingan. Filipe 선수가 직전 경기에 이제 눈에 맞게 되면서 약간의 좀 불편함이 있다.